ribu. Oke. 10 kiri, 10 kanan berapa yang kita dapatkan? 850.000. 20 kiri, 20 kanan berapa yang kita dapatkan? 850.000. 30 kiri, 30 kanan berapa yang kita dapatkan? 850.000 setiap hari masuk ke rekening X. Setiap hari masuk 850.000. Lumayan Pak, buat beli bakso, buat tambah-tambahan, beli mie, dan lain-lain lah. 850.000 setiap hari masuk ke rekening X. Nikmat. Ada pertanyaan? Maksudkan ada pertanyaan? Bapak ini? Jelas. Jelas ya? Kalau di bawah yang jalan gimana? Bisnis apapun tidak ada omset, tidak ada hasil. Bisnis apapun, tanahnya bisnis ini. Tapi kita berpikir bagaimana di bawah jalan pasti kalah. Kenapa? Karena dibayar harian, maka semangat harian. Oke, setiap hari 10 kiri, 10 kanan. Saya tanya lagi, 10 kiri, 10 kanan berapa? 8,5. 20 kiri, 20 kanan berapa? 8,5. 30 kiri, 30 kanan berapa? 8,5. Tiap hari masuk ke rekening. Kemana sisanya? Kan ini 10 kiri 10 kanan 8,5, 20 kiri 20 kanan 8,5, 30 kiri 30 kanan 8,5. Kan sisanya ada 20 kiri 20 kanan, betul? Betul? Kemana sisanya? Hilang. Kenapa hilang? Karena hanya join satu paket. Sekarang saya mau bahas kenapa orang join 7, 15 dan lain-lain. Oke? Misalnya orang join 7. 7 berarti modalnya 7 dikali 550.000. 7 kali 550.000 adalah 3.850.000 ditambah 30.000 sekali seumur hidup. 3,88 juta. Saya tanya dulu. 3,88 juta atau 4 juta kurang. Sistem menambah seperti ini. Orang join 7 paket, 3 juta, 4 juta kurang. Kira-kira di gambaran kita terlihat besar, betul? Jangan lupa, modal berapa? Satu kali selama-lamanya. Artinya sekali seumur hidup. Benar-benar sekali seumur hidup. Jika Bapak Ibu, Mama misalnya mau buat bisnis jual beli bakso, berapa gerobaknya harganya? Berapa piringnya? Berapa mangkoknya? Berapa kualinya? Pertanyaan saya, apakah tiap hari harus membeli bahan? Artinya bukan modal sekali seumur hidup, tapi setiap hari, setiap beli bahan, itulah modal harian terus dikeluarkan. Ini hanya sekali seumur hidup, 4 juta kurang. Paham? Oke. Saya katakan bisnis ini rata-rata orang sama. Maksudnya apa? Duplikasi lah. Tapi maksudnya bukan duplikasi yang saya nanti akan diajarkan di IAS. Rata-rata orang duplikasi. Maksudnya apa? Misalnya, Mas, siapa namanya Mas? Yang pakai baju hitam ya? Siapa namanya? Nandi. Misalnya Nandi join satu paket. Di. Anda join satu paket. Iya Pak, saya akan join. Setelah training, Anda semangat. Kerja, Anda kan tinggal bawa calon prospekan ke home prospek aja. Iya kan? Edifikasi. Setelah dia home prospek, teman Anda closing 15 paket. Senang gak Nandi? Senang ya? Anda join berapa tadi? Satu paket. Mungkin gak teman Anda nanya, di lo join berapa? Pasti nanya. Artinya apa? Kalau dibilang, join berapa bos? 15 paket. Wih, senang. Lo join berapa? Gak apa-apa, pokoknya lo 15 bagus. Lo join berapa? Gak apa-apa, pokoknya lo 15 bagus. Enggak, lo join, gak apa-apa. Dan kita di sistem ini gak bisa bohong, transparan. Semua ada website. Betul? Apa yang terjadi? Lo join satu. Dalam hati dia apa? Lo aja yang ngajak gue gak yakin join satu. Ngapain gue join 15? Artinya, lama-lama apa? Orang join satu, jadilah grup F1. Betul kan? Artinya orang sama dengan kita joinnya berapa? Rata-rata apa? Kalau kita join berapa, rata-rata orang sama atau di bawah kita, betul? Ya, apa yang harus kita lakukan? Misalnya orang join 7. Oke Bapak Ibu, saya akan bahas di sini. Saya tidak akan muluk-muluk. Misalnya Anda punya teman dalam hidup ini hanya 100 orang yang Anda kenal. Teman SD, SMP, tetangga, saudara, murid. 10, 2 kali, 10, 3 kali. Ya. Hanya 100 orang. Dari 100 orang ini ketika Anda selesai training semangat Anda. Anda mulai retail aja 2, ternyata alhamdulillah 96 orang ini berhasil menolak bisnis ini. Hanya 4 orang yang join di bisnis ini. Artinya kalau Bapak Ibu, yang saya mau jelasin, enggak harus semua orang join. Enggak semua aja join, 4 orang aja dari 196 orang yang menolak seumur hidupnya tetap sukses kita. Nikmat kan? Oke. Anggap si A dari salah satu 4 orang ini join 7 paket. Dapat berapa? 700 ribu. Kapan dibayar? Besok. Satu hari kerja langsung dibayar.
Si B dapat 7 paket. Dapat berapa? 700 ribu. Kapan dibayar? Satu hari kerja. Oke, kalau besok hari Sabtu Minggu berarti dibayar hari Senin. Kita hitung sisi kiri sisi kanan. Dapat berapa tadi? Sisi kiri berapa? 7, 8, 9, 10. Bukan 7 ya. 7, 8, 9, 10. Titik kita pun dihitung. Makanya orang jual di atas 7, titik kita pun dihitung. Gabungkan berapa ini? 2.250.000. Artinya apa? Orang join 7 paket, ngajak 2 orang aja 2.250.000. Anda mau ngajak, mau dapat 2.250.000 kapan? Besok, lusa. Tinggal ajak 2 orang 2.250.000 masuk rekening kita. Terserah Anda kapan Anda mau capai 2.250.000. Hanya 2 orang Bapak. Orang ketiga, katakan si C join 7 paket. Dapatlah kita berapa? 700.000. Ini ajak 7 paket dapat 700.000. Apa yang kita dapatkan? 7 yang baru lawan 7 yang baru. Karena di sini enggak mengenal ganjil, berarti 6 kiri 6 kanan kita dibayar 510.000. Masih ada saldo yang belum dibayarin 7 kurang 6 1 kiri 1 kan? Enggak hilang. Dia ajak orang lain dapat lagi 700.000 buat dia, yang dia dapetin adalah kanan kiri tadi, berarti yang kita dapetin 7 kiri. Kita ajak orang atau dia ajak orang 7 paket yang dapat 700.000 adalah dia, yang kita dapetin apa? 7 kiri, 7 kanan, sisanya tadi 1-1, 8 kiri, 8 kan? Berarti kita dapat 680.000. Kita ajak, kita bantu dia, kita arahkan home sharing, home prospect, kita arahkan training. Apa yang terjadi? Semangat. Lama-lama ketika dibantu di home prospect, mulai muncul. Artinya apa? Teman kita terbatas, tapi temannya teman gak terbatas. Dimanapun temannya, gak ada. Orang ini gak ada batasnya, teman-teman pasti tidak terbatas. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang saya mau tekankan malam ini adalah, jikalau Anda join 7 paket, dalam satu hari hanya 2 orang yang join 7, maka di atas 14 kiri, 14 kanan, mempercepat titik 1 kita 850.000 mas bro. Paham? Paham? Yang baru hadir di sini, paham? Paham. Mempercepat apa? Setengah per hari mas bro. Muncul pertanyaan, apa bedanya orang join 1 paket 8,5? Orang join 7,5, hebatnya sistem ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tolong perhatikan yang saya jelaskan. Ini nikmatnya bisnis ini. Kita lihat, ketika orang join 7 paket, masih ada jatah kaki lain. Karena kita membangun 4,5 dulu, pertama. Ketika jatah kaki lain, kita lihat, ajak si D misalnya join 7 paket. Dapatlah 700.000, kita nggak usah bahas lagi bonus, mengajak. Kita lihat, ini sama ini ketemunya di mana? Titik satu. Nama siapa tadi? Nandi. Nandi. Nama Nandi dapat di sini, betul? Betul Bapak Ibu? Uangnya mana ini? Mungkin udah dihabisin sama Nandi ya, Pak Nandi ya. Artinya apa? Ini ketemu ini titik satu, nama Nandi dibayarin. Inilah uangnya udah dibayarin. Hebatnya sistem ini, Bapak Ibu, ketika Anda join di atas 7 adalah buka kaki baru, ketemunya di mana? Titik 2. Nama siapa? Nama Randi. Tinggal tambahin aja 7 tambah 1, 8. Ini Bapak Ibu, orangnya itu-itu juga. Yang udah dibayarin tadi, dibayarin ulang, masuk ke rekening kita yang titik 2. 8,5. Tinggal tambahin aja, 680, tinggal tambahin 8,5. Bagaimana cara mainnya? Tinggal bantuin aja. Ajak home prospect, suruh kenalin teman. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika muncul di atas, 10 kiri, 10 kanan, artinya titik 2 kita atas nama Nandi 850.000 tambah titik 1 8,5 adalah 1,7 juta per hari masuk ke rekening. Biasanya kalau kayak gini sudah teman-teman, kayak teman-teman kita yang di OPP sudah mulai tabung-tabung buat beli mobil. Jadi wajar Bapak Ibu, anak muda pada banyak beli mobil dan lain-lain. Yang luar biasa hebat di sistem ini, masih ada lagi nih. Jatah kaki kita tinggal aja si D atau F join 7 paket, ketemu di sini, ini udah dibayarin tadi. 7 tambah 1, 8. Yang udah dibayarin tadi, hebatnya, dibayarin ulang Bapak Ibu. Masukin ke mana? Nomor 3. Nama siapa? Nama kita 680 masuk. Titik 2 berapa? 8,5. Titik 1 berapa? 8,5. Tinggal bantuin ini maksimal di atas 10 kiri, 10 kanan. Titik 3 kita 850.000. Titik 2 8,5. Titik 1 8,5 adalah 2.250.000 masuk rekening kita. 2.550.000 saja. Biasa kalau udah ngomongin duit. Salah aja masuk juta rupiah per hari ya.
tinggal buka kaki baru. Kita lihat ini udah dibayarin AA itu juga, dibayarin ulang maksimal berapa? Titik 4 kita 8,5. Tinggal buka lagi, titik 5 kita 8,5. Tinggal buka lagi, titik 6 kita 8,5. Tinggal buka lagi, ini udah dibayarin berkali-kali orang itu juga Bapak Ibu. Bayangin, masuk lagi 8,5. Artinya orang join 7 paket, 7 dikali 850.000 adalah 5.950.000 setiap hari masuk ke rekening kita. Mantap, Bapak Ibu, 5.950.000. Tahu Bapak Ibu, 6 juta kurang 50.000 atau 119 lembar duit gocapan. Jika Anda jajan hanya 2 lembar duit 50.000, artinya Anda bisa menabung 117 lembar untuk masa depan Anda. Kenapa teman Anda bawa Anda ke home closing malam ini? Ini yang mau ditawari. Jadi Anda akan berterima kasih kepada orang yang bawa Anda malam ini. Ada pertanyaan? Bonus. Inilah bonus yang ditawarkan oleh Melia. Sehat sejahtera. Luar biasa, bayangkan tiap hari masuk 6 juta. Mungkin Bapak Ibu pikir, wah gak usah 6 juta deh, 200 ribu juga saya udah senang. Sebelum Bapak Ibu berpikir seperti itu, dulu waktu saya prospek saya juga pusing Bapak Ibu. Gak usah 6 juta, 200 ribu juga saya udah senang. Ternyata 200 ribu gak enak Bapak Ibu, lebih 1 juta rupiah per hari Bapak Ibu. Oke, saya kasih waktu buat bertanya masalah. Kasih. Inilah marketing plan, inilah bonus harian yang kita tawar. Tapi jangan beranjak dulu. Kenapa? Karena ada bonus yang sangat besar yang ditawarkan, yaitu namanya bonus bulanan atau bonus unik level. Ya, Bapak Ibu masih bisa ngitung uang lembaran gocap, ya bisa sukses lah bisa ini. Oke, saya akan bahas bonus unik level. Tapi sebelumnya akan saya bahas dulu bonus auto maintain atau bonus pro produk. Tadi kan saya katakan tadi siapa namanya? Nandi ya. Saya bilang kan Nandi modal berapa kali? Sekali selama-lamanya, betul ya? Betul? Modal sekali seumur hidup. Kalau produknya dipakai gimana? Habis. Kalau habis gimana? No? Beli lagi. Lah, katanya modal sekali seumur hidup kok beli lagi? Nah, hebatnya sistem di bisnis ini, jika Anda kerjakan masuk, tiap hari masuk ratusan bahkan jutaan rupiah per hari. Selain itu, selain Anda masuk ratusan ribu per hari, jutaan rupiah per hari, Anda dapat bonus berupa produk yang dijatahi tanpa ngeluarin langsung lagi dari dompet Anda. Nikmat kan bonus? Nikmat kan bonus? Kita lihat, misalnya bonus produk. Bagaimana cara menghitung bonus produk? Total bonus harian. Tadi total bonus harian berarti apa? Diskon, promosi dan diskon leadership. Total bonus harian itu 70% ditransfer cash, 30% berbentuk produk. Maksudnya gimana? Ini 30%-nya dibatasi sampai 750.000 atau nanti 10 botol propolis. Maksudnya gimana gini? Saya ilustrasikan sederhana. Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di ruangan ini, kita lihat misalnya tanggal 1 Anda dapat 1 juta. Ini TB, total bonus. Ini cashnya berapa tadi? 70%, 30% dalam bentuk pro. Kita lihat, orang dapat 1 juta. Anda lihat dulu bonus produknya 30%, berarti tulis dulu 300.000. Berarti cashnya berapa? 700.000. Misalnya tanggal 3 dapat 1 juta lagi. Berarti produknya berapa? 300.000. Tinggal kurangi 700.000. Tanggal 4 dapat 1 juta. Berarti produknya berapa? Kita lihat ini udah 300 sampai 300. Jumlahnya kan 7,5. Berarti 150.000. Berarti bonus cashnya berapa? 850.000. Perusahaan memberi kebijakan sampai 750.000.